Tapi gerah lagi, gerah lagi. Lagi streaming. Nah, habis TV langsung istirahat. Kenapa? Kakak tidak bekerja, adikku punya uang.
Jenis apa? Bagaimana dengan nomor ponselnya? Nomor barunya? Tidak.
Istirahat nih, mau ngaji tidur. Bikin teh. Bikin pokoknya habis. Ini waktunya masih banyak tuh ya. Kalau mau tidur masih jam 11 kurang. 10.45 sekarang mau tidur. Oke. Wah, hebat.
Keluar rumah dan hati ku patah. Aku harus mencari. Kenapa kau begitu terkejut? Apa kau akan menikah ini tanpa mendapatkan perhiasan? Apa-apaan ini? Apa kau hanya memikirkan tentang kakakmu saja? Aku yakin sekali, ayah mampu membeli semua perhiasan ini. Ada apa ini? Apa yang kena menikah ini? Jangan cemas, ini sangat kecil bagi ayah. Iya, ini yang kau suka. Kau akan menjadi menantu pertama. Terima kasih. Aku tahu kau tidak akan memberi apa-apa. Ayah, saya mau pergi. Apa sih? Iya. Tentu saja. Ayah, saya mau pergi. Ya, tentu saja. Kesalahan kami. Hadiah dari ayah, cincin kakak dan adik. Kakak dan adik. Aku dengar ibu dan saudara perempuan sudah bertukar cincin sekarang. Kakak tidak punya cincin nama ibu. Dulu kami yang pernah putri raja dengan kakak perhiasan ibu. Aku akan menyimpan cincin ini. Dia tidak pernah mencari kami. Iya. Tapi mungkin tidak ada yang kami tidak ada. Kalau dia menghasilkan dia sudah tiada kan? Bukankah sebaiknya kita memeriksa? Iya. Aku tidak menunjukkan. Nanti saja. Terima kasih, ya. Terima kasih untuk kebaikan Bapak. Kalau sudah selesai, kami akan pergi. Kemana? Bukankah kita akan makan malam bersama? Tidak. Aku akan pergi.
pilih yang paling bagus ya. Tolong kau bantu dia. Iya. Ini satu-satu mutia. Adikmu beli ini supaya kau bisa memakainya dengan apa yang kau mau. Enak apa bangun nih? Tidak sekali. Ya, tidak perlu. Aku hanya ingin. Kau jangan katakan itu. Ini yang terbaik. Yang terbaik. Yang ini seperti apa yang perlu. Tidak ada banyak pilihan untuk pria. Aku ingin memilih yang mewah seperti ini. Apa? Iya, setelah dia tahu bahwa dia adalah adiknya. Apa kau cemburu? Cemburu? Aku? Tentu saja tidak. Aku hanya merasa bahagia. Aku akan menikahimu dengan cincin emas sederhana saja. Itu tidak masalah. Cincin saudara dari ayahmu benar-benar indah. Aku begitu bersyukur dan berterima kasih. Dengar ya istriku, cincin kita sama pentingnya dengan cincin. Dengar ya istriku, ada yang mau tengkurap lagi istriku. Bobo, kalau belum habis ke atas aja, ini di atas itu. Pertama,
Cantik lagi. Aku diserang. Kami tidak bisa menerima hadiah gratis karena aku baru. Dan karena gosip pengikut di putri, lalu apa kata orang tentang ini? Ayolah, ini kan cuma cara kita baik ya. Ini makan. Ayo, ini coba ya. Bila ya, aku hanya minta satu hal dari mungkin jadi. Iya. Pastikan wartawan tidak datang ke tempat syuting kita. Hah? Bukan kau saja yang syuting di sini. Tolong pikirkan tentang orang lain juga. Minta episode kita tinggal sedikit. Ampun. Saat tiba di audisi, kalian harus bicara dengan jelas. Kedua, tata pantai ini tidak perlu amat-amat. Jangan berhubung. Tata pantai seperti melangkah bahagia. Ayo coba. Bagus. Lakukan seperti ini. Bagus. Ya, terus begitu. Nah, sampai jumpa ya anak-anak. Dah. Wah, mereka sangat pintar. Ibu menggandakan uang sewa untuk membalas dendamnya padaku. Ibu memang sudah membuat kesalahan. Itu sebabnya aku stres. Apa yang kau bicarakan? Saat aku menikmati suami, maka aku akan pindah ke sini. Jam kerjanya tidak bebas seperti itu. Jam kerjaku lebih fleksibel. Aku bagaimana? Itu sebabnya aku ingin mengatakannya dari sekarang. Kau akan bekerja di sekolah semua. Mungkin
Soalnya ingin aku membuka sekolah sendiri. Aku sudah memikirkan. Kau baru bertemu dengan mereka. Kenapa kau terburu-buru begitu? Namanya dia hamil. Kau bilang hamil. Kau pikir aku tidak seperti itu? Kalau seperti itu bisa saja terjadi kan? Kau terburu-buru begitu? Merupakan wanita yang tidak menyukai itu kan? Menurutku iya, bos. Iya. Wajahmu terlihat masih sedih karena dia ujian ya. Aku masih tidak percaya. Padahal aku sudah dalam begitu keras, bos. Memang apa ujian? Diplomat. Pegawai negeri. Kapan aku mengatakan itu padamu? Kau bilang kan ujian nasional. Aku ingin melihat ibu mangan. Tapi kau bilang waktu itu ujian nasional. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencoba menjadi agen perumahan lagi dan membuat negara ini menjadi lebih baik lagi, bos. Lakukan saja. Rumah, agen rumah. Kasih om dong. Coba lihat dirimu. Ya ampun. Amin. Terima kasih. Yang ini enak, ini cina hitam yang terbaik. Aku tidak biasa selalu menerima uang darimu. Aku harus melunasi utangku. Untuk toko ini, hanya karena aku berpisah dengan kamu, itu bukan berarti hubungan kita akan berakhir. Maaf. Apa jadi? Baik-baik saja. Bagaimana bisa terjadi? Jangan tanya. Kenapa? Belakangan ini dia selalu marah. Kenapa? Sutradara Jack bilang tidak menggunakan video gini. Dia marah karena wartawan menggunakan tempat syuting. Dia bahkan video jelek kamu lagi selain gini. Aku memiliki wajah yang saja rasanya. Bekerja lagi. Tidak ada. Iklan roti. Yang ini kan katanya. Apa kau tahu? Setiap malam dia selam. Aku tak mau sekitar. Gitu. Karena modalnya tidak cukup, jadi dia sangat mudah. Dramanya tidak cukup. Sayang sekali. Iya. Kau juga ya. Maaf, aku terus melihat kamu sama kita. Kau mendapatkan cincin indah? Apa? Kau sudah memakainya? Belum. Cincin pas lebaran ayahnya pun memberikan kepada aku dan cincin persaudaraan. Oh, indah sekali. Ya, itu sangat baik ya. Iya, aku tidak menduganya. Aku sangat terkejut. Kau memiliki nama tua terbaik. Iya, aku sangat menyukainya. Aku bisa merasakan dia sangat peduli tentangku dan aku sangat menghormati dan juga. Aku sangat bahagia memikirkan keluarga kami nantinya. Iya, aku mengerti karena kenangan ayahmu dulu. Sekarang tempat tidur Mawar. Mawar? Aku suka itu. Kita harus bersiap sebelum pelanggan datang. Selamat datang. Kita bisa duduk di mana saja. Satu
daging rebus ya. Iya, satu dagingnya dua ya. Wah, cincin ini lebih bagus dari cincin tadi. Karyawan yang tadi. Cewek tadi. Cewek ini. Itu cincin siapa? Pasti ceweknya senang katanya. Padahal mah. Aku cinta padamu, aku memang cinta. Aku mulai bekerja di sana, aku ingin sama. Itu lagunya gitu. Aci-e, umi langsung aci-e, umi langsung aci-e, satu ribu-ribu teh. Satu ribu teh. Ah tidak, aku sudah. Navi Ovichar Demix, 60%. Baik saja kok bu. Ini adalah surat cinta dariku. Oke. Kita ini juga ya. Bagi batu pun. Tapi hari harus nafas. Oh ya ampun.
Beli tadi dia. Halo, hai Yun. Ini nenek. Apa kabar? Ya Allah, jadi ini sama nenek. Sakit. Bilang pada ibumu kau beribukan nenek. Yuri selalu membicarakanmu di sini. Makanlah makanan yang nenek kirim ya. Apa? Kalau ini lakinya? Drama yang kata bintangi saatnya sudah dimulai, tapi sayang dihentikan karena sepertinya modalnya tidak cukup. Bukankah itu sangat buruk untuk lagi pula tiap malam berdua selalu saja mirip. Aku dicemaskan bagaimana keadaannya. Orang kaya yang bebas nih. Bangsu mau kemana? Kasih buat ya. Apa lagi?
sayang, makan 100 kali lagi. Kamu sekarang kecil. Iya. Hayu, bikin sambil kerjakan sama ibu ya, Hayu. Panggil aku kalau mau teman kawan. Kecil sekali. Hei, anaknya terus kemudian aku tak penting. Aku bisa lihat itu. Tentu saja, dia itu kan anakku. Kita balik lagi. Kita bisa meletakkan mencik di sini. Ayahnya dulu pasti terkejut melihat tempat kecil ini nanti. Hei, tempat ini tidak kecil. Setelah kita meletakkan sapa dengan benar, tempat ini tidak bisa istana. Ini tempat yang sangat bagus. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ini kehidupan kita satu saja. Oh, ini siapa yang letakkan kita begini? Oh, apakah orang tua itu? Oh, tidak mungkin. Kasian banget kan tuh anak gua. Aduh. Oh. Itu. Apa ini? Ini Hayu makan roti. Mau cek kok? Oh iya, kan bisa mengambilnya. Oke. Oh, ini roti favoritmu. Tiba-tiba pergi tadi, ada apa? Ma, tapi ibu, apa aku sejelek itu, bu? Kenapa? Kenapa ibu benci padaku? Pertama, gayamu pasti tidak lupakan itu. Bagi wanita sepertinya kau bukan pria yang kebanyakan. Memangnya gadis mana yang bisa mengendalikanku? Gadis mana bisa mengandalkan? Apa aku tidak tahu pandang? Apakah tak tidak bisa mengandalkan? Apa? Tidak. Kamu bilang tiada gadis yang bisa mengandalkanku. Dan Mansur juga bilang aku harus melupakan gadis yang menikahi. Lihat aku baik-baik aku. Apa aku sejelek itu? Ayo lihat aku. Tidak juga. Kau punya daya pikir. Seperti tambah terasi. Kau bisa tambah terasi. Susah jalan diri. Sudahlah. Kita tidak bisa bicara dengan. Ayo kau. Daya pikir seperti sambal terasi. Ada ini sama terasa. Kepada ibu juga. Dia bicara denganmu juga. Mungkin gadis yang gue lihat kemarin. Gadis kasar itu. Oh, tidak. Itu pilihan buruk. Ibu, jangan katakan
menikahkan yang lain, itu jadi akan bertanya. Nanti saja, biarkan dia sendiri dulu. Kesian buat. Jadi aku, kau sudah periksa apa yang aku minta? Pekerjaan tidaklah penting. Yang penting dia pintar dan dari keluarga yang baik-baik. Sukin, tidak, dia tidak mengganggu. Dia hanya bosan bekerja di stasiun TV. Dia punya banyak gedung, jangan khawatir. Perbaikan yang kita bicarakan terakhir kali dan bahan-bahan di penuaannya tolong ditekankan lagi. Sekarang kita hanya perlu mengajukan tes klinik. Ya sudah, baiklah. Kita akan bicarakan lagi nanti. Kerja yang bagus. Apa itu? Sayang, kau sudah siap? Bapak, cukup membawa sesuatu. Apa itu? Aku membawa mainan untuk lain. Persiapanku lebih bagus. Wah, jauh lebih bagus. Ayo, ayah. Iya, iya, ayo. Ini paps. Aku ingin memilih sebuah pria terbaik di sekitar sini agar Sojin bisa memilih yang terbaik. Sojin setuju? Aku akan mengurus itu. Buat saja daftarnya secepatnya, mengerti? Baik. 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 Terima kasih kepada anak-anak. Sama-sama.
pasti marah karena Bibi pernah merobekkan mama. Bibi minta maaf. Bibi sangat menyesal. Eh, Hayun, Bibi sudah minta maaf. Iya. Siapa itu? Permisi sebentar ya. Siapa itu? Jadi aku. Hayun. Hola. Siapa itu? Nih. Udah hancur. Aku begitu bahagia karena ayahku memimpin wanita yang aku cinta. Aku tidak tahu hari yang bahagia akan datang untukku. Mari kita menikah dan pindah ke rumahku. Kau bisa mengolah hidup karena kami, jadi kau harus memberikan bimbingan. Tentu, aku mengerti. Aku pun hadiah untukmu. Aku memiliki ini karena aku mencintainya. Aku pikir uang itu adalah uang ayahku. Apa yang kau lakukan, orang-orang akan melihat kita. Aku tidak peduli. Aku sangat bahagia. Aku tidak peduli. Aku sangat bahagia. Dapat kesempatan membangun kerajaan Disney berasal dari kerja keras atau bersumber dari kesugihan. Seperti dituding sebuah akun YouTube. Tapi bagaimana kalian pernah tidak berpikir bagaimana mental saya? Bagaimana jauhnya saya? Tidak pernah berpikir. Dan itu yang saya alami. Sebagai pemenang The Voice of Germany, penata Claudia Emanuela sempat dipandang sebelah mata oleh Saiful Jamil. Lalu benarkah hubungan Rachel Yoki dan Edwin Anjani mantan istri Ami hanya settingan belaka? Gracias.
mengancam keselamatan dia dan keluarga. Kejadian di luar nalar sempat menakut. Tidak ada dalam rumahnya Glenn. Belum lagi salah satu gerai bisnisnya terbakar. Serta beberapa kejadian mistis terjadi di tempat usaha. Yang lebih memprihatinkan lagi. Apa yang dituding tapi ilmu dia dalam membangun bisnis. Tudingan yang dilayangkan oleh dua akun itu. Tidak membuat dokter. Raffi Ahmad ya suksesnya. Thank you.
cewek kagak ada. Jam anakku tidur. Mungkin
Bye.
Friends, lebih tua, rasanya enak banget. Boleh, jadi kita kalau
Iya sayang. Oh tiba sekarang ya. Oh tiba. Serius. Gracias.